Hi, I'm Fiona here. Let's talk about yang suka mengaitkan ibu bapa. Kepada I'm Fiona, tak perlulah korang nak mengaitkan ibu bapa kita. Kenapa kita jadi begini? Sebab apa? I'm Fiona ada 30 tahun. So, I'm Fiona rasa I'm Fiona pandai berfikir sendiri. I'm Fiona pandai berfikir sendiri and I'm Fiona tahu baik buruk apa bagai semua kan. So tak payah korang nak mengingatkan ibu bapa itu. Sebab apa? Kan paling benci orang mengingatkan ibu bapa itu. Ambilan jadi gini sebab ibu bapa sendiri. So korang jangan memandai-mandai. Cakap mak bapa itu tak pandai ajar lah. Excuse me, kau ingat bapa aku suka ke aku jadi macam ni? Tak suka langsung. So, Ampiana pun tidak suka jadi begini. Ampiana just suka pakai make up dan berambut panjang. Only that. Pakai baju perempuan pun Ampiana rasa Ampiana buat power je. In video, dekat luar Ampiana tak pakai baju perempuan. Inilah Ampiana. So, korang kalau nak bercakap-cakap, nak mengaibkan orang tu, selidik dulu latar belakang dia macam mana. Jadi detective Conan, okay? Sebab detective Conan ni kalau dia nak menyiasat pembunuh tu, dia siasat betul-betul. So baru dia nak menuduh pembunuh tu siapa. Aish, temida. I nak pergi touring Jepun dan Korea, okay? Siasat dulu latar belakang dia macam mana. Ampiana masih tinggal bersama family Ampiana. Banyak family Ampiana di sini. Ampiana masih tinggal serumah dengan ibu bapa Ampiana. So bagi Ampiana, tak, bagi Ampiana ni semua kan, ini kehendak Ampiana sendiri, bukan kehendak diorang. Diorang pun selalu tegur-tegur Ampiana. Lebih-lebih lagi nenek Ampiana selalu tegur Ampiana supaya berubahlah, jangan makeup-makeup bagaikan. Sebab diorang tahu pun Ampiana tak menggunakan baju perempuan, tidak menggunakan jantina also. So diorang just suruh Ampiana berubah untuk tidak menggunakan makeup sahaja. So Ampiana masih lagi ada orang nasihat Ampiana. So korang tak perlu nak pergi lagi nasihati Ampiana. Dekat rumah Ampiana masih banyak lagi ya orang nasihat Ampiana. Ampiana dengar. Ampiana dengar sebab nasihat itu tidak menggunakan kekerasan. Korang kaya-kaya yang menggunakan bagai. Tak perlu kenal aku memanglah. Makan je kau saya. Makan belacan ni nyaman. So Ampiana suka mengatakan tuan Ampiana punya bapa. Oh mama. Benci. No. Jangan cuba nanti orang cakap kita gila. Semua ada gilanya ha. Nanti tengok orang buat macam ni sikit dia gila. Buat begitu gila. Semuanya gila. Kau ni semua dah cakap gila kau. Itulah. Ampun nak rumah-rumah nak baiki rumah, nak baiki papan. So bye. Good morning. Ni dah pukul 4 petang. Good evening.